permasalahan yang harus kita sikapi, dan saya sebagai Komisi 4 melihat kenyataan-kenyataan itu memang sangat-sangat mengerikan. Ya, Pak Dewan, Komisi D Kabupaten Ciamis terkait ambruknya SD 2 SD Negeri 2 Cimaragas, gimana Pak Dewan tuh barusan ke lapangan? Jadi saya menyikapi tentang kejadian beberapa sekolah SD yang ambruk, yaitu kena bencana, yaitu bencana hujan dengan tidak kuatnya menanggung bibit air yang turun. Memang itu merupakan suatu permasalahan yang harus kita sikapi, dan saya sebagai Komisi 4 melihat kenyataan-kenyataan itu memang sangat-sangat mengerikan. Dan pada intinya semua elemen yang tersangkut di bidangnya harus meneliti ulang kembali tentang di masalah konstruksi, tentunya berawal dari perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan sesuai enggak dengan apa yang diterapkan sama pemborong itu di lapangan, yang tentunya saya yakin Pemda Kabupaten Ciamis atau diwakili sama Dinas Pendidikan intinya sudah menyiapkan perencanaan-perencanaan yang memang matang menurut saya. Dikarenakan tidak mungkin dia juga gegabah. Dalam hal contoh, saya melihat di lapangan, dari perencanaan besi baja ringannya harus yang 0,75. Dan kenyataannya, ini melihat saya di lapangan, dan itu harus diukur pakai alat bukti kalau itu dinyatakan besi itu 0,75. Tapi melihat kasat mata saya itu besi yang menopang baja ringan itu cuma 0,65. Nah, langkah kedepannya Pak Dewan gimana nih terkait dengan rubuhnya SD Negeri 2 ini? Tentunya kami akan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sama seperti ini, jangan sampai terulang. Dikarenakan sekolah itu penting. Sekolah itu tempat menimba ilmu untuk masa depan bangsa. Kapan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait? Saya akan mengajukan dulu di komisi, dan tentunya minggu depan akan ada jawaban apakah ada pemanggilan atau tidak. Dan kayaknya menurut saya ini harus dipanggil, dan kami akan mendesak supaya pihak terkait dipanggil untuk